official. Hari ini aku mau unboxing sebuah box yang isinya sangat penting banget. Ya, ini adalah isinya adalah harta karun bagi seluruh tenaga medis di dunia. Kenapa? Karena di dalam box ini isinya adalah guys, ini harta karun guys, harta karun ya. Ini saat pandemi harganya 2.200.000 dan you know isinya cuma 20. Dan kemarin kita kontak langsung distributor resmi dan memang dia tujuannya untuk membantu tenaga medis, jadi dia jual bener-bener harga distributor yang orang-orang jual harga 2.200.000, dia only jual berapa? 280.000 guys, 280.000 di era pandemi ini nggak mungkin banget. Tapi alhamdulillah rezeki kita tenaga medis ya, kita harus modal sendiri gini-ginian guys, daripada kita nggak selamat guys. Nah ini kita lihat ya, ini original walaupun agak penyok-penyok ya, tapi dia original. Lihat nih segelnya berhologram, ya kan? Segelnya berhologram. Yuk kita unboxing. Ya. Ini masker 3M tipe 8210. Ya, tipenya banyak banget ya, cuman yang umum dipakai kita tenaga medis ini, sama yang tipe flex juga ada. Nah, ini di dalamnya ada 8210 plus. Ini kita cuma bisa pakai maksimal 5 kali ya guys, kalau disterilin. Tuh guys, isinya kayak styrofoam ya. Ya, tapi ini original ya guys. Oh, wow. Wow. Ini adalah harta karun guys. Harta karun guys. Guys. Nyimpennya juga mesti hati-hati, nggak boleh sampai rusak ya guys. Makanya cuman boleh maksimal tuh sekitar 5 kali. Dan ini kalau dijual di satuan di online-online harganya kisaran 150 sampai 200.000 guys, tega banget. Dan aku bisa dapat ini harga 280.000 aja udah dapat 20 pcs. Ini harga aslinya sebelum pandemi. Harga asli sebelum pandemi. Oke guys. Terima kasih untuk distributor 3M yang telah berbaik hati pada tenaga medis ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari infeksi COVID. Oke, sekian review unboxing masker N95 original 3M tipe 8210. Ya, semoga bisa bermanfaat guys. Sedikit tambahan ya guys. Nah, ini selain ori kita bisa lihat nih identitasnya. Ini dibuat, diimpor oleh 3M. Ini made in Singapura. Ya elah, negara tetangga. Kemudian ini bahan maskernya non-woven dengan karet sintetis. Karetnya kalau kalian nggak dengan seksama ya, itu gampang putus ya guys. Terus emang kalau makainya kelamaan agak pusing sedikit, tapi memang itu safety. Nah ternyata di kotak yang bagian bawah juga ada tulisan use by ya, expirednya sebelum Mei 2025. Oke, masih lama guys, ini baru 2020, masih 5 tahun lagi kita bisa simpen sampai lama ya guys. Deh kalau begitu. Nah ini nanti untuk makainya kita pakai ada paper bag gitu buat nyimpen dia. Kadang aku jemur aja di dashboard mobil supaya kumannya mati, tapi nanti kalau udah 5 kali aku pakai aku harus terpaksa banget buang. Oke guys, demikian tambahan review saya ya guys.